Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah jamaah Masjid Muhajirun, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu dengan kondisi yang diiringi hujan yang tadinya rintik-rintik, semakin kesini ya lumayan semakin agak deras ya. Ini bagi teman-teman yang ikhwan-ikhwan yang mungkin belum bisa hadir di majelis ini saya live di Wahaba Channel ya. Jadi bisa dilihat juga di YouTube Wahaba Channel ya. Bisa di-share ke teman-teman. Insyaallah kita live dan offline ya. Pada kesempatan malam hari ini kita mengkaji satu tema yang mungkin tema ini sangat erat kaitannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak ada salahnya kita terus muhasabah, introspeksi untuk selalu mawas diri, terlebih dengan sifat-sifat yang ada di dalam diri kita yang bisa menghilangkan amal. Jadi jangan sampai kita ini memiliki amal yang banyak ya. Sekian banyak amal sudah kita lakukan dalam satu hari, mungkin ya, satu pekan, satu bulan, bahkan dalam setahun amal kita sudah sangat banyak. Akan tetapi kita hapuskan, kita hancurkan dengan sifat yang merusak. Oleh karena itu kita harus selalu muhasabah. Jangan sampai amal-amal yang sudah kita kerjakan, amal-amal yang sudah kita lakukan ini tidak lagi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disayangkan. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu tentang hasad. Menghindari hasad dan menjaga ukhuwah. Nah, ini tema ini mestinya harus selalu kita kaji ya. Dan tidak hanya kita kaji, kita pahami ilmunya, akan tetapi kalau bisa diamalkan. Bukan berarti yang mengkaji malam ini itu tidak ada dalam dirinya itu sifat-sifat ya, yang seperti kita kaji pada malam hari ini, tapi kita bersama-sama untuk introspeksi ya. Jadi bersama-sama untuk menjauhi. Artinya kita masing-masing tentu memiliki ya, kadangkala terbesit sifat-sifat ini. Di dalam Al-Qur'an ya, kita buka surat Al-Baqarah ayat 109.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang sifat hasad ini. Jadi sifat hasad ini kalau kita telusuri di dalam sejarah, ya, di dalam sejarah itu ternyata sudah sejak awal mula adanya manusia di muka bumi ini. Atau sebelum di muka bumi ini sudah ada sifat hasad itu. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala lil malaikati wa idz qala rabbuka lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, ini awal mula, ya. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya bersujud illa iblis aba wastakbara. Kenapa dia tidak sujud kepada Nabi Adam? Karena dia sombong. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Nah, dia sudah memiliki sifat yang pertama sombong, ya. Kemudian kedengkian terhadap Nabi Adam adalah kenapa Adam, ya, dimuliakan oleh Allah dengan memerintahkan para malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Nah, disitulah sehingga sifat iblis laknatullah ini terus akan ditularkan dan akan menjadi sifat yang buruk kepada anak manusia. Karena apa? Iblis ini akan senantiasa mengganggu manusia, ya. Iblis akan senantiasa terus mengganggu manusia sampai hari kiamat. Illa ibadaka mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang ikhlas. Nah, maka agar kita tidak tergoda iblis, tidak terseret jebakan iblis, maka mari di dalam kajian-kajian kita ini selalu introspeksi muhasabah. Di antaranya adalah menjauhi sifat hasad ini. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 ini kita memulai memahami adanya sifat hasad ini kepada siapa. Di dalam ayat ini disebutkan wadda katsiran min ahlil kitab. Di dalam ayat ini disebutkan hampir saja, artinya di situ mereka ahlul kitab, ya, kebanyakan. Nah, jadi di sini Allah menggunakan kalimat katsiran, ya. Law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaron. Hampir dan kebanyakan ahli kitab ini jelas kalau para ulama di dalam tafsirnya mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, ini jelas, ya. Mereka ini memiliki sebuah gerakan. Apa gerakan mereka? Yaridunakum min ba'di imanikum kuffar. Yaitu mengembalikan, mengajak orang-orang yang beriman ini, mengajak orang-orang yang beriman kepada Allah menjadi kafir. Jadi gerakan pemurtadan ini ternyata sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak rela, sebagaimana yang di dalam surat Al-Baqarah yang lain, bahwa mereka walantardo
antal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sebutkan di dalam ayat ini, mereka sungguh tidak rela kepada kalian. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian itu apa? Mengikuti agama yang dianutnya. Nah, jadi di sini sudah ada gerakan. Kenapa mereka melakukan itu? Ayat selanjutnya kita baca, hasadan min 'indi anfusihim. Nah, ini ya. Jadi kalimat ini yang kita akan mengkaji. Hasadan min 'indi anfusihim. Mereka melakukan gerakan pemurtadan itu, mereka mengajak orang beriman untuk murtad dari agamanya, sehingga mereka ingin mengajak mereka untuk mengikuti agamanya itu. Karena hasadan, karena mereka hasad, ya. Nah, ini nanti kita akan mengetahui definisi hasad menurut para ulama. Jadi ulama, ya, para ulama ini sudah memberikan satu definisi hasad itu apa. Nah, di dalam ayat ini orang-orang Yahudi itu melakukan gerakan pemurtadan dan mengajak orang-orang beriman untuk murtad dari agamanya karena hasad, karena dengki. Min 'indi anfusihim. Nah, kedengkian di dalam diri mereka, coba, ya. Jadi mereka itu memiliki kedengkian yang luar biasa. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, padahal telah ada penjelasan yang hak, yang benar-benar kepada mereka di dalam kitab Taurat, di dalam kitab mereka. Jadi ayat ini, ya, ini kalau di malam Jumat biasanya saya kajian tafsir Al-Quran, ya, tafsir Al-Quran Ibnu Katsir di Surabaya itu memang sedang mengkaji surat Al-Baqarah. Dan ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Dan alhamdulillah, ya, kita sudah sampai ayat 180-an, ya. Nah, pada ayat ini juga sudah kita kaji bahwa mereka ini hasad, dengki. Karena apa? Karena apa yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang didapatkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat, yaitu apa? Menjadi rasul, menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Mereka enggak senang, ya. Orang-orang Yahudi tidak senang ketika Muhammad itu menjadi nabi dan rasul terakhir. Karena yang mereka harapkan adalah pemimpin yang datang, nabi dan rasul yang datang di tengah-tengah mereka itu adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi kadangkala kita itu juga tidak senang kalau ada pemimpin, ada orang-orang yang memimpin dalam kehidupan kita ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Apalagi orang-orang Yahudi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Mim ba'di ma tabayyana lahul haq." Sudah ada penjelasan di dalam kitab Taurat. Wa idza qala Isa bin Maryam, "Ya bani Israila, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Ya. Sudah dijelaskan di dalam ayat itu, di dalam kitab Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli, ada kabar gembira bahwa akan datang seorang rasul yang bernama siapa? Sudah
sudah tercantum namanya, sudah tertulis namanya, dan diabadikan di dalam kitab mereka. Tapi mereka ketika mendapatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kehidupannya, ya, mereka khawatir apa yang selama ini dilakukan itu akan terganggu. Orang-orang Yahudi ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah orang-orang yang biasanya menerima hadiah dari orang-orang Arab, gitu ya. Mereka juga mendapatkan penghormatan dari bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga di dalam peristiwa ketika ada persengketaan antara suku Aus dan Khazraj di Madinah ini, kabilah yang sangat besar, dan mereka terjadi pertikaian. Itu ada pemilihan sebuah pemimpin, ada pemilihan seorang pemimpin, yaitu mereka, kabilah Aus dan Khazraj ini sebetulnya orang-orang Yahudi, ya. Jadi ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, dan Bani Quraidho. Ini masing-masing juga sering bersengketa, bertempur, dan mereka memiliki sekutu masing-masing. Nah, kalau orang-orang Yahudi tidak senang hasad terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga ketika orang-orang Aus dan Khazraj itu memilih seorang pemimpin, dan yang terpilih adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin panjenengan sudah kenal. Siapa beliau? Siapa dia? Kalau beliau kok sepertinya menghormati, ya. Siapa dia? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang terkenal dengan gembongnya orang munafik. Ini juga hasad, dengki terhadap Rasulullah. Mestinya yang menjadi pemimpin di Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi ternyata kepemimpinan di kota Madinah itu masyarakat, ya, dan penduduk Madinah menyerahkan lebih percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi ini terjadi perang batin, ya. Artinya ada ketidaksukaan terhadap seorang pemimpin. Dan ini adalah hasad. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menyampaikan risalah di tengah-tengah umat ini juga sudah dituliskan di dalam kitab mereka, tapi mereka tidak menerima. Begitu juga kalau keyakinan kita hari ini nanti akan muncul Imam Mahdi, ya. Tapi bisa jadi nanti seperti, ya, peristiwa yang terjadi sebelum-sebelumnya, ketika sudah muncul kita tidak percaya, ketika sudah muncul kita tidak mau ikut, ketika sudah muncul, ya, ini yang lebih pantas dari kelompok kami, ini yang lebih pantas, ya, ini yang lebih pantas dari jamaah, dari organisasi kita, ini yang lebih pantas, yang lain tidak pantas. Ketika muncul dari, ya, seberang sana, tidak mau nerima. Pemimpin yang muncul dari sebelah sana tidak mau nerima. Ini terjadi. Maka di dalam pengertian atau definisi hasad ini, Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mendefinisikan, mahwal hasad, al-hasadu huwa tamanna zawalu ni'mah an sahibiha. Nah, dengki, ya, kalau bahasa Indonesianya itu dengki atau pendengki, ya. Orang yang hasad itu apa? Kata Syekh Mustafa Al-Adawi ini, yaitu orang yang menginginkan, ya,
Tamanna zawalun nikmah, menginginkan hilangnya kenikmatan-kenikmatan dari orang yang mendapatkannya. Jadi bahasa mudahnya, orang yang hasad itu orang yang tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan. Ya. Bisa jadi kita hari ini dengan kondisi hujan-hujan, kemudian bisa taklim, kemudian ada orang yang tidak bisa taklim, itu juga bisa terjadi. Karena apa? Kita mendapatkan nikmat bisa berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lain tidak. Itu juga bisa nanti menjadi hasad. Ya. Kita enggak senang ya. Mereka bisa datang, saya enggak bisa datang. Padahal kesalahannya sendiri. Ya. Karena hujan, karena kesibukan. Atau ada tetangga, teman kita yang bisa membeli motor baru misalnya. Ketika ada temannya atau tetangganya bisa beli motor baru, kemudian terbesit pada hatinya ini, jangan-jangan itu motor cicilan, ya. Jangan-jangan hasil dari hutang. Ada kedengkian di dalam hatinya, kenapa? Karena dia tidak senang kalau dia, misalnya Pak Agus ini bisa beli motor, nggak senang. Dia lebih senang Pak Agus ini jalan kaki. Atau motornya ya biasa-biasa seperti yang biasa dipakai. Begitu tahun, begitu ya bulan berikutnya dia bisa beli motor misalnya NMAX gitu ya, gagah gitu, kok tambah ganteng, tambah gagah, pakai NMAX lagi. Nah, itu sudah gak senang. Nah, ini namanya apa, Pak? Namanya apa? Hasad. Ya, gak senang orang lain mendapatkan nikmat itu gak senang. Apalagi lihat tetangganya bisa beli mobil. Ya. Lihat Pak Yudi biasanya pakai mobil bak gitu, terus bisa beli apa? Bisa beli Fortuner. Ya. Nah, sekarang amin, Pak. Tapi begitu nanti betulan Pak Yudi bisa beli Fortuner, bisa jadi ya. Wong kerja gawe kayu ae kok ya mosok iso gawe Fortuner. Wah, nah sudah, itu namanya hasad. Nah, ya. Itu baru beli mobil. Apalagi nanti kalau dia menikah lagi. Wah, tambah ya. Sudah, dia ya lihat bisa beli motor saja. Sudah sakit hatinya ya. Beli mobil, apalagi nikah lagi. Nah, itu namanya hasad. Tamanna zawalu nikma'an sahibiyah, dia berkeinginan ya, nikmat-nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Ya, ini masya Allah, jadi hasad ini luar biasa keburukannya. Sampai ini baru definisi ya, baru maknanya. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa hasad itu iyyakum wal hasad, kita dilarang untuk memiliki sifat apa? Hasad. Karena apa? Karena hasad itu akan bisa menghilangkan amal sebagaimana apa? Api membakar kayu. Ya. Kalau kita memiliki sifat hasad, dengki terhadap orang lain, apalagi sampai menginginkan kenikmatan-kenikmatan pada orang lain itu hilang pada dirinya, itu akan bisa menghapuskan amal-amal kita yang sudah kita lakukan. Na'udzubillah tuwa na'udzubillah min dalik.
Jadi hasad ini sangat berbahaya. Kemudian di dalam pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, tuhwa buhdun wal karahatu lima yarahu min husnin halil mahsud. Wah, ini lebih menukik lagi di pemahamannya ya tentang hasad. Kalau tadi menginginkan nikmat orang lain itu hilang, ya, pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah orang hasad itu bughdun. Orang hasad itu selalu memiliki sifat apa? Benci. Nah, ya. Tidak hanya apa? Menginginkan nikmat yang dimilikinya hilang, tapi dia membencinya. Ya. Benci. Dia melihat temannya memakai pakaian baru saja, bukan hanya enggak suka, tapi benci. Dia enggak senang dia pakai pakaian baru itu. Apalagi terlihat ganteng, ya, terlihat rapi, terlihat lebih fresh, karena enggak ada masalah. Nah, orang yang hasad, dia melihat kondisi temannya saja, dia sudah apa? Bugdun. Merasa benci. Apalagi memiliki sesuatu yang, ya, kenikmatan-kenikmatan atau kebaikan-kebaikan yang lain. Dia malah enggak senang, malah benci. Ya. Wal karoha. Jadi, marah, benci, tidak senang dengan orang-orang yang apa? Lima yarah min husni halin. Orang-orang yang dia lihat itu semakin hari semakin baik. Coba. Ada orang itu yang enggak senang Mas Ipung ini tambah ganteng. Ya. Rambutnya tambah gondrong kok tambah ganteng. Itu enggak senang, ya. Nah, ini hati-hati. Ini sifat apa, Pak? Padahal kalau kita lihat teman ganteng itu, Masya Allah, Barakallahu fikum, ya. Kita doakan. Ada orang itu yang sama-sama sekolahnya sama satu perguruan, ya. Satu sekolah. Ngajinya sama, ya. Ketika menikah, melihat temannya dapat anak orang kaya, terus dilerak-lerik dia, ya, istri temannya ini cantik. Ketika dia melihat jalan berdua, sudah apa? Rasanya hati itu, kobongan, terbakar, ya. Padahal dulu dia itu enggak laku. Ya. Dia itu ya ibaratnya ketika di sekolahan itu ya enggak ada yang melirik. Tapi sekarang ya, dia melihat kondisi temannya seperti itu enggak suka, enggak senang. Bahkan benci. Bughdun wal karaha. Lima yarahu min husni halin, melihat kebaikan-kebaikannya itu dia enggak senang, bahkan benci. Masya Allah, ya. Nah ini enggak hanya bapak-bapak, ya. Ibu-ibu ini juga kadangkala timbul atau ada sifat hasad dengki terhadap yang lainnya. Kadangkala melihat, ya, temannya mungkin ganti jam tangan, sudah apa? Sudah kepanasan, ya. Apalagi, ya, gatel ini, ya. Ini kelihatan ini, ya, gelangnya yang gemericing itu, ya. Itu sudah, waduh. Ya, enggak gatel sebetulnya, tapi digaruk-garuk gini, ya.
ingin melihatkan barang-barang mewahnya. Nah, ini sudah kepanasan. Melihat sesuatu yang seperti itu, kemudian kita tidak senang. Nah, ini namanya hasad. Maka bagaimana mengatasinya? Ya? Nasihat para ulama adalah kita berdoa ketika melihat kebaikan yang ada pada saudara kita, pada teman kita, kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, maka kita doakan. Ketika menikah, ya kita doakan. Tidak malah dibenci, ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Malaikat mengaminkan, amin, walaka mislu. Bisa beli mobil baru. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Fil mauhib. Ya. Itu seperti doa ketika diberi anak. Ya. Atas pemberian yang diberikan Allah kepadamu, semoga berkah. Malaikat mengaminkan doa-doa kita. Amin, walaka mislu. Begitu juga dengan kamu. Nah, kira-kira ketika ada teman kita yang bisa beli mobil, kemudian kita aminkan, ya kita doakan, dan malaikat mengaminkan, dan walaka mislu. Begitu juga kamu. Kira-kira kita bisa beli mobil apa enggak? Insya Allah bisa. Nah, itu ya. Artinya kita ini berlapang dada. Tidak usah terlalu menyempitkan diri dengan tidak suka orang lain menerima kebaikan. Jangan. Ya. Kalau kita hasad itu sama saja kita menghukum diri kita sendiri, membatasi diri. Ya. Membatasi diri. Kita membenci orang lain, kita tidak senang orang lain mendapatkan kebaikan. Kita membatasi diri kita. Agar nih.